Hai. Hai hai hai. Selamat siang. Ya. Padahal uploadnya enggak tahu kapan. Ini kita mau ngapain Bapak, Re? Oke. Okay. Sabar, enggak usah. Jadi, hari ini sekarang kita lagi beri makan siang. Terus kita bosan pesan makan. Terus ngapain ya yang lucu-lucu? Yaudah kita bikin konten aja sekalian. Makan sambil jawabin pertanyaan kalian yang instastory udah gue upload tuh. Jadi mau jawabin pertanyaan dari kalian. Sebenarnya nggak pertanyaan aja, banyak. Tadi gue udah kasih di instastory, boleh truth or dare, bisa challenge, ya apa aja, bebas. Oke, pertanyaan pertama. Mari kita mulai. Pertanyaan pertama. Keren gue orang. At Nora Michelle underscore. Jujur, di antara kalian ada yang cinlok gak? Manusianya berdua, gue enggak guys. Tiga, bertiga cinlok. Apalagi gue masih apa? Cinta segitiga. Iya, segitiga. Iya, kita bertiga cinlok. Cinta segitiga. Tiga. Gimana cak? Menurut lu gimana? Cinlok sih enggak, naksir ya. Naksir manusiawi ya. Manusiawi. Kalau cinlok sih, kalau gua sih enggak pernah cinlok ya di sini tuh apapun. Jadi gua sih enggak cinlok. Entar lah guys, ini ambil saus itu loh. Jadi kalau gua sih gimana ya? Mau jawab gimana? Enggak gimana ya? Habis. Biar ya sudah lah. Biar itu lu masih banyak. Enggak, ini buat ini, buat web. Astaga, Tuhan. Nah. Itu udah terjawab lah ya sama Kisha ya. Jadi gua sama Gemma gak usah jawab lagi. Woi saus woi. Saus. Ini enggak itu. Udahlah. Pertanyaan next. Masih dari Naura. Iya Naura. Naura Michelle. Kok pemain DJS siapa aja bilang aku kangen. Oke, let's go. Aku kangen. Telepon PA. Oke. Telepon. Cuma cak, kan lu gak kotor tangannya. Janjian lu nelfon siapa? Nelfon siapa kita? Ria Ibu. Coba? Ria Ibu. Ria Ibu. Halo Akila. Hai Akila. Aku kangen. Hai Akila. Aku kangen. Aku kangen. Oh kangen juga. Itu siapa deh? Akila aku kangen. Aku kangen. Aku kangen. Astagfirullahaladzim. Ya bye-bye. Bye-bye, makasih ya. Aku kangen sampai ketemu nanti. Kita lepas tangan nanti. Aja. Lah. Udah ya, kita telepon Akila tadi si Ria heboh. Yang paling ke hati Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Next. Dari ins and at underscore Instituto Pertanian Bandung. Iin Sentianti underscore. CWDJS yang paling cool menurut kalian siapa? Yang paling cool. Cool tuh dingin kalem kan maksudnya. Itu kan. Selalu deh. Keren, Pak, keren. Lu hidup di zaman mana sih? Siapa menurut lu siapa? Gua. Hah? Enggak. Yang paling kalem. Yang paling cool, paling cool. Cool. Gua. Akila. Gua. Cewek. Oh, cewek. Ku cewek. Akila. Akila juga. Berarti semuanya Akila. Akila. Itu tuh paling dingin. Paling susah ditebak. Soalnya dia kan omnya Akila, gue abangnya. Lu siapa nya Akila? Gebet calon. Gak, kan masuk. Next. Nah itulah pokoknya. Dari @imro_atus05. Dia mau nge-challenge kalian. Aku mau kasih challenge di sepanjang video tuh. Kalian manggil antara satu sama lain nama peran di DJS. Oke. Joko, Roni, Edo. Start ya sampai selesai video. Oke, Jok. Oke. Next. Terus dari Septiani Hasana. Septiani. Kak, bagi nomor WA-nya dong, Kak. Kak, enggak capek syuting setiap hari? Capek sih ya, cuman kan untuk masa depan. Oke. Itu. Mau apa sih lu? Itu jawaban saya. Jawaban. Mau apa sih lu? Eh, jam. Dok. Kalau untuk nomor WA tidak bisa kan itu privasi. Ya, Jok ya. Iya, karena Joko enggak punya handphone. No. Joko enggak punya handphone. Kalau dari WhatsApp. Kalau dari Aaron sendiri capek sih capek. Cuman karena emang sudah diniatkan dari awal untuk mencari uang, ya udah dibawa aja. Kalau Joko sih
gimana ya? Maksudnya enggak ada capek untuk cuan. Karena hidup cuan. Karena kalau kita capek menyerah, enggak dapat cuan. Yang ada amsyong. Enggak bisa makan. Next. Itu makannya jadi cuan nih. Dibuang selanjutnya. Dari bentuk kami lo kelihatan. Lo bisa diam enggak sih kaki lu? Ih. Film pertama kaki Sia, Kak Ray sama Kak Gema apa, please jawab ya. Dari Caroline Pasar 2021. Oke. Okay. Lu duluan. Film pertama dulu tahun 2010 Broken Hearts. Oh, ini film ya? Bukan sinetron. Film ya? Sama Reza Rahadian waktu itu. Dia juga. Film pertama gua tuh Untuk Angeline. Short movie. Enggak short movie. Kalau film-film. Kalau gua apa ya? Kenapa? Gua lupa lagi. Gua tuh bener-bener banyak sinetron, cuman film seinget gua dulu tuh sama Reza Ardian juga. Yang main tuh Reza sama itulah pokoknya. Ntar gua cari dulu. Ya, ada pokoknya ntar judulnya. Saya kasih posternya. Saya kan yang ini. Ini mau lu. Oke, next. Dari @sia_ndta. Bukan. Terus, Ray, Kisha, Gema, pernah berantem gak di lokasi syuting? Nah, setiap hari ini aja sebuah syuting berantem dulu tadi. Berantem sih enggak, cuman cuma cekcok aja ya. Cekcok. Tapi cekcok kita tuh lucu loh. Bukannya berantem yang kayak gimana-gimana ya. Karena aku hanya diam. Diam. Kalau kita sih ribut gak pernah, maksudnya gak pernah yang gimana-gimana. Paling abis ribut bayar lagi. Jadi gak pernah marah-marah sampai yang gimana-gimana gitu. Mm-mm. Mas Joko. Oke, Mas Edo. Next in. Dari @resti0704. Ah, Resti penyendang gue. Resti. Yes. Pertanyaan dari @resti_0704. Kak Ray kan kenal Kak Gema kapan sama Kak Ray, Kak Keisha? Nah. Gua kenal Gema itu Edo. Oke, satu itu satu. Penalti ya. Abis ini harus dijajanin lagi. Sorry. Gua kenal Edo tuh baru. Nah, baru yang kenal banget ya. Yang kenal banget tuh baru pas DJS. Sebelumnya dia pernah sering casting sama abang gua. Gua kenalnya sama abang dia dari kecil tuh. Kalau ini gua dari 2013. Waktu itu lagi apa? Sepatu Super. Lagi syuting lah, lagi tidur. Emang Roni main Sepatu Super juga? Jadi yang lewat-lewat. Lah pegel. Ya jatuh. Jut. Next. Jut. Dari @PYIXKLZ. Coba, kayaknya lucu deh. Rap tuh. Kak Kisha beneran udah putus sama Kak Ratu. Udah putus? Dan dari pihak Ratu yang mutusin. Oke. Okay. Oke, okay, guys. Jadi jangan ada yang komen-komen Ratu menyakiti Kisha nih, dia minta putus. Sebenarnya itu juga udah banyak kan ditayangkan di mana-mana ya. Udah, emang penonton masih enggak ngerti-ngerti. Iya, dah. Dah, stop ya nih itu ya. Dah. Next, udah putus. Ini. Ya, daging udah habis baru kasih gua. Sini deh ayam, pakai ayam aja. Nih, pakai telur anak. Ya, benar itu. Maaf ya, guys. Nih, dari @galuhprastiwi123. Kak umur berapa? Kreatif banget ya namanya. Gua 21, Isya 24, Gema 19. Panggilin namanya apa? Joko. Yeah. Berarti jajan dua kali, jajan dua kali. Dessert ya. Dessert dua kali. Dari Aling Jie 1. Kakak biasa lebih akrabnya sama siapa kalau di syuting? Akrabnya ke Kak Keisha apa Kak Gema? Ini kayak berlaku buat lu semuanya, kayak misalkan Keisha lu lebih dekat ke okay. Kalau gua emang kita tuh sebenarnya bisa dibilang ini ya. Apa julukan kita? Trimasketir. Kalau lu gimana? Kalau gua sih nganggap dekat semuanya. Sama sih. Gua kalau bisa bilang dekat sama Gema dekat, sama Ray juga dekat. Satu. Satu. Ah, kena lu jajanin. Sama Edo dekat, sama Joko juga dekat. Kalau Edo sendiri netral, guys. Enggak ada memilih kubu-kubu itu tuh bullshit. Jadi Edo tuh netral, sama siapa aja dekat, sama Joko dekat, sama Ron dekat. Jadi ya udah, pokoknya kita terima sekitar. Itulah. Gitu.
@mayap_ biar buat kalian ungkapin perasaan kalian ke orang yang kalian cintai kayak keluarga. Mati. Siapa? Gak ada. Kan kita free semua nih berdua. Oh iya. Ujo ada yang gak free tuh. Masa katanya udah balikan lagi. Kata ceweknya pacaran. Astagfirullahaladzim. Lancar banget ya. Wangi. Emang pengingatan dibalik. Dibalik selimut. Pengkhianat emang. Pertanyaan selanjutnya. Dari Fitra CHRNSA underscore. Kalian bertiga tuh pernah ngehalu gak sih? Wah. Cita-cita number one tuh ngehalu. Ngehaluin. Kita nganggapnya bukan halu ya, tapi kita ngomongin masa depan dan merencanakan itu. Wah. Itu aja. Kalau bisa sih, terlaksanakan kan alhamdulillah gitu. Kalau gue sendiri sih enggak pernah ngehalu ya. Kalau Edo ngehaluin yang tadi kita telepon. Ngapa sih? Pertanyaan selanjutnya dari Navida Tasya. Siapa yang paling bobrok di antara kalian? Tunjukin. Edo. Tapi kalau enggak ada dia, ya udah. Tapi ya udah. Kita kalau udah bertiga bubur semua tiga-tiganya. Next. Dari @ndyathsnya_. Ah, sudah mantap. Coba bicara pakai bahasa Jawa. Pakai J lagi coba. Gimana? Pe kabare? Oke, okay, lebih kamare. Saiki aku iya. Sih wes mangan. Eh fun fact ya, si Edo nih dia jago banget bahasa daerah kita Indonesia loh. Dia lu mau dia ngomong apa daerah mana bisa dia? Coba Jawa dulu, Jawa. Jawa. Wes makan. Anak kok nih. Iki kita bertiga wes mangan. Mangan dari apa iki namane? McDun. McDun. Ora boleh sebut merek wes. Ambon coba Ambon. Nanti kan di konten selanjutnya. Next. Dari underscore Nasma tuh sama underscore 10. Apa tuh sauda kali? Kalian setiap hari selainnya syuting ngapain aja? Semoga dijawab ya. Hehehe. Main basket. Main. Mainin. Rusak. Main siapa kata di kentut? Gak ada yang kentut juga. Ya. Tuh, kan udah halu. Siang-siang panas udah halu. Gak ada, udah kita pokoknya suka... syuting ya, kerja. Cuan. No amsyong. Dah. Pertanyaan selanjutnya dari @wilky163 underscore. Tipe cewek kalian berdua seperti siapa? Jujur ya. Berdua berarti mereka berdua aja. Enggak, bertiga ada bertiga ya. Kamu typo kan ya, bertiga. Tipe cewek kalian ya, bertiga. Tipe cowok. Tipe cewek. Itu mah lu. Ayo lu dulu. Paling kanan dulu ya, paling tua dulu ya. Yang pasti baik. Kalau toksik ya udahlah, gitu sama toksik. Kalau bobrok juga ya udah gitu. Yang pasti sayang sama orang tua. Oh, yang sebelumnya sama bobrok. Orang tua dia, sayang sama orang tua gua juga. Tahu tempat. Kalau mau bercanda, kalau waktunya serius. Terus kalau ada masalah enggak playing victim, ada masalah bisa diomongin baik-baik, gak diumbar-umbar ke media sosial. Oke. Okay. Oh, oke. Paham. Itu tipe lu ya. Gua dulu nih. Lu aja dulu. Gua dulu. Gua sih kayak yang sebelum-sebelumnya aja. Janganlah kalau yang sebelum-sebelumnya ntar endingnya sama dong kalau yang sebelum-sebelumnya. Iya. Berakhir dengan ya pegel. Ya cepet dong mas. Gak lah yang penting baik. Nerima gue padanya. Soalnya gue kan banyak kurangnya. Boleh? Ya kan. Boleh nggak? Hah? Boleh. Ya gue mah apa aja lah. Yang penting baik. Oke ditunggu keberadaan. Enggak itu juga. Yang penting cewek gitu. Ya kawafa ditunggu. Ya sayang. Yang pertama sih sayang keluarga dia dulu, baru bisa sayang keluarga gue. Nah itu baru top. Next, lu. Siapa namanya? Iya, Motek, ayo. Enggak, baru ya. Gue sih kelamaan karena gue Motek, ya tipenya kayak Ria lah. Bisa dibilang seperti itu. Ya. Itu kan bukan enggak Ria juga dong. Fisik kan, ya? Enggak fisik juga sih. Gue enggak menang fisik aja ini. Ini Ria. Enggak, gue tuh kan kita gue berdua tadi jelasin, lu enggak jelasin. Enggak, Ria itu tipe apa emang orangnya? Orang ya. Bisa dibilang iya. Lu ngomongin dekat kamera coba orangnya gitu.
Orangnya. Editor cut itu bagian. Ini perjelas yang benar. Nek. Jadi baik. Baik, anaknya enggak bobrok ya. Ini enggak ada air buat cuci tangan. Sabar ya, guys. Gitu jangan dulu, guys. Cuci tangannya di danau. Kasih lihat, kasih lihat. Jorok, menjorok, menjorok. Ih. Enggak sibuk ayam. Oke, berhubung kisahnya sibuk mau tek karena dia peran utamanya, jadi kita dua pertanyaan lagi selesai ya. Dari @ira@ira.zhf. Mami Ira. Suka dukanya syuting DJS. Suka dukanya, sukanya sih kita bisa kumpul ya. Kita emang trimester yang gue bilang tadi. Dukanya, gitu. Dukanya bikin pegel, ada kadang-kadang bikin pegel hati. Pegel hati. Pegel akhlak. Pegel akhlak, pegel linu. Pegel-pegel lah pokoknya. Pegel. Ayo next yuk. Pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir. Dari @safina_tabriza_ di DJ siapa yang paling bawel banget menurut Ray, Kisha dan Gema? Paling bawel. Ya, paling bawel. Sebenarnya enggak kelihatan bawel tapi lo. Siapa namanya? Siapa sih itu yang orang Bali itu? Oh, orang Bali ya. Ya sama kalau juga. Ikutan gue. Nih, enggak usah kita sebutin nih. Lu fotonya nih 1 2 3 kita gini ya. Iya. Nih, fotonya ya taruh editor taruh ya. 1 2 3 bas. Nah, editor ntar gua kasih fotonya. Foto ntar gua yang kasih. Oke. Ya. Oke. Jadi terima kasih ya udah nonton. Oke. Okay. Ica, thank you udah bikin konten sama gua, udah gua kasih makan, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya. Ya, pokoknya don't forget to like, comment, share, and subscribe. Ya. Kalau mau lihat gue bahasa selanjutnya, nantikan di judul selanjutnya. Dadah. Dadah.